Okay, alright guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari ke-16 PKP. So kita nak pergi keluar mancing senyap-senyap. Kurang jangan bagi tu orang. Mission senyap ni. Jom. Okay guys, assalamualaikum. Selamat petang. Sekarang petang. So hari ni hari kedua. Hari kedua PKP tahap 2. 14 hari yang kedua lah untuk kita sama-sama menempuhi cabaran COVID-19. So seperti biasa, advice stay at home. Jangan ingkar, jangan pergi mancing. Tunggu sikit lagi, kita nak habis ni. So sama-sama lah kita lawan. Alright, so petang ni aku nak ambil angin luar sikit lah. Okay, so insyaAllah petang ni aku akan cuba demonstrate cara untuk mengangkat kayak di atas kereta. Okay, so untuk demonstration ni aku akan guna dua kayak. Maknanya kayak yang basic satu dan juga kayak yang tak basic. Maknanya ada banyak barang. Dia orang kata dia ada banyak aksesori lah. So kayak basic basically memang senang. Sebab kayak basic kebiasaannya dia memang basic lah. Macam nama dia, so dia ringan dan satu lagi dia tak banyak accessories yang boleh mengganggu proses mengangkat. So jom tunjuk. Okay right, so sebelum korang decide untuk membeli ataupun korang dah beli, korang kena take note juga design kayak tu macam mana, sebab itu akan menentukan cara korang bawa kayak itu atas kereta. Okay, so kalau secara kasarnya tertengok antara dua kayak ni, kalau kayak ni dia lebih rata, bukan lebih rata, maksudnya tak ada halangan. Kayak satu lagi ni, kau nampak dia ada halangan benda tu. Tapi benda tu boleh cabut, tak apa. Tapi contohnya macam ni, steering ni. Steering punya control, dia ada halangan. So benda ni yang akan menentukan cara korang bawa. So bila ada benda atas macam tu, korang tak boleh bawa kayak terlangkup atas kereta macam tu. Sebab nanti takut je lah patah ke apa kan. So and then dia pun ada kerusi. Kerusi dia, aku decide untuk aku malas cabut. Boleh cabut, tapi aku tak nak, aku malas. So aku nak simple, setiap kali aku turun, aku just turun daripada kereta, aku terus pasang yang lain je. Kursi aku tak payah pasang. Kalau macam ni, kursi dia boleh cabut. So ini aku decide cara untuk aku bawa kayak ni, aku akan bawa dia secara terlangkup. Secara terlangkup aku tunjuk je lagi. Dan kayak satu lagi, aku akan membawa dia secara terbuka. Terbuka lah, menghadap ke atas eh. Apa benda tu lah. Tapi macam tu lah. So korang boleh tengok perbezaan antara dua-dua. Okay, so antara dua, bagi aku lah, pendapat aku, paling selamat dan paling orang kata aerodinamik untuk bawa kayak is secara terlangkup. Aku akan tunjukkan kejap lagi apa, kenapa dia lagi aerodinamik dan lebih bagus lah untuk travel. Tapi tak bermaksudnya bawa secara terbuka macam tu tak selamat. Dia selamat saja, cuma kalau terlangkup lebih aerodinamik. Right? Tanpa melengahkan masa, jom aku akan tunjuk angkat yang ni dulu, yang basic dulu. Okay, kalau korang lihat cara bawa kayak terlangkup ni, di pandangan depan dia nampak bentuk dia lagi aerodinamik. Tak perlu risau kalau nak speeding sikit lah. Jangan speeding banyak, speeding sikit ke. Tak perlu risau. And then ikat, korang kena ikat dua-dua, depan dengan belakang. Okay, cara ikat aku akan ajar kejap lagi. Sebab cara ikat je sama, cuma aku akan tunjukkan untuk method satu lagi. So ini method yang pertama lah. Dan korang pastikan kayak korang center. Center dengan kereta. Alright. Sangat senang. Pandangan depan.
Okey, untuk cara yang kedua, cara yang kedua kita akan panggil dia side loading. Okey, untuk side loading ada beberapa method, tapi ini method yang aku nak share hari ini. Tapi method ini memerlukan carrier yang lebih. Ha, korang tengok model carrier ni dia ada lebih extend depan dengan belakang, dia macam ada sayap lah. Dia ada sayap yang lebih. Ha, so ada sayap ni membolehkan method kedua ni jalankan ni. Tapi ni cara aku lah, ada banyak cara lain lagi. Okay, tu ni antara cara yang aku nak share. Apa yang korang perlukan? Korang perlukan tali. Tali untuk ikat kayak boleh. Korang ikat antara sayap ni depan dengan belakang. So ni cara dia, aku tunjuk. Method ni kita pakai tali. So apa yang kita buat? Pasangkan tali. Kita pastikan dia straight. Dan pastikan tali ni, pastikan bahagian besi, bahagian buckle, bahagian buckle dia ni dekat bawah dan bukan di atas. Kita letak di ujung dan kita ketatkan tali. Biar tali dia tegang. So kita akan gunakan ini sebagai landasan untuk kita tolak kayak ke atas. Okey, untuk side loading korang kena determinekan position kayak yang sesuai untuk korang angkat. Ha, so macam aku akan setkan bahagian depan ini. Bahagian depan ni tengah dengan kereta aku. Tengah di antara dua rack tu lah yang kita nak letak dia. Sebab cara dia, kita akan angkat kayak ni, kita akan angkat belakang, kita akan letak di atas tali dan kita akan tolak naik dan kita pusingkan macam tu. So ini cara untuk side loading seorang lah, solo, tanpa bantuan orang lain. So bahagian depan pula untuk keselamatan lah. Kalau kawasan yang licin, contoh macam tile macam ni, kalau korang duduk atas pasir, aku rasa tak ada masalah. Untuk kawasan yang korang rasa ada potensi untuk tergelincir, korang boleh alas dengan korang punya mat kaki kereta. So letak dekat bawah ni. Dan satu lagi untuk menghalang dia punya apa, body dia boleh rosak lah. So korang boleh letakkan alas kaki dan kita boleh mulakan proses mengangkat. Okay, ataupun sekiranya korang tak ada rack yang ada wing macam ni, tak ada yang lebih, korang boleh gunakan alas kaki. Alas kaki sebagai pengalas, pengadang dia, letak dekat atas apa, body kereta. Korang tak perlu risau sebab memang untuk kereta bahagian ni dia memang keras. So korang boleh gunakan sebagai untuk platform nak slidekan kayak ke atas. So jom kita try pakai yang ni pula. Okay, untuk ikat kayak aku sarankan pakai tali yang ada buckle macam ni, buckle besi. Kalau boleh elakkan buckle plastik lah, sebab buckle plastik kita takut dia bila masa dia akan rapuh, ataupun itulah sebab kita tak nak dia fail masa kita tengah transport kayak. Sebab kalau kayak jatuh atas jalan, panjang cerita dia. So kalau boleh invest atas buckle yang elok. So macam ni aku ada tali yang feel free. So yang ni 5 meter. So memang kena pakai dua lah. So yang ni memang buckle dia besi, cuma dia punya luar ni dia buat housing macam plastik lah untuk protect daripada tercalar kena kereta contohnya kan. Tapi buckle dia memang besi. Alright, so jom kita ikat.
Okay, so sebabnya kita pakai buckle macam ni sebab kita boleh ketatkan dia dengan cara kita tarik dia ke bawah. So kita bagi dia ke atas dan kita just tarik untuk ketatkan. So dia memang ketat. Tak bergoyang. Yang bergoyang yang kereta yang bergoyang. So itulah kelebihannya bila kita pakai bucket. Dan yang lebih ni korang boleh lah, korang boleh lah gulung-gulung ke macam mana kan. Maknanya okay, macam bagi je nampak kemas. Korang nak ikat sekali lagi pun tak apa. Ataupun korang just nak gulung-gulung, korang nak matikan pun tak apa. Alright. Selepas korang dah berjaya ikat, itulah rupa dia. Dan satu lagi soalan yang sering ditanya, kalau bawa kayak atas kereta, JPJ tak kacau ke? So itu antara salah satu soalan yang ramai orang tanya. Okay, aku dah confirmkan dengan JPJ, aku sendiri bertanya di JPJ. Jawapannya dia kata janji barang yang dibawa tidak melebihi panjang kereta. Tengok, dia tak lebih panjang kereta. Dan lebar dia tidak melebihi lebar kenderaan. So selagi korang patuh dengan syarat tu, InsyaAllah JPJ tak kacau. So aku pun dah banyak kali kena kena roadblock JPJ. Aku dah banyak kali kena roadblock JPJ. So setakat ni memang diorang tak ada isu lah. Tapi yang penting korang kena ikat dengan kemas lah. Korang kena ikat dengan kemas. Kalau ikat tak kemas, berkemungkinan kena saman, itu pun ada. So pastikan korang ikat kemas dan safe ride. Okay guys, so itu saja video perkongsian hari ini, cara angkat kayak. So mana-mana korang yang dah ada kayak and baru plan nak beli kayak ke, make sure korang fikir dulu. Orang kata just keep in mind cara korang nak transport kayak. So kalau macam untuk kereta, contohnya kereta yang tinggi macam Pajero ke, ataupun four wheel yang tinggi, itu aku rasa mungkin susah untuk korang buat seorang lah. Mana kebiasaannya kena ada dua orang untuk angkat kayak. So tapi untuk kereta yang rendah, SUV yang maknanya yang tak terlalu tinggi, korang boleh applykan cara side loading tadi. So itu antara cara yang kata paling selamat untuk buat solo lah. Okay, so sekali lagi terima kasih kerana menonton. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan sekali lagi, stay home and stay safe. Kita jumpa video 8. Alright, bye-bye.